Halo teman-teman, jumpa lagi ini di hari yang terakhir atau hari yang ketiga. Masih di acara yang sama, yaitu acara Rusak atau Ruang Seni Anak Kota. Oke, pada malam ini kita akan menyaksikan mungkin ya ada penampilan dari anak-anak teater atau anak-anak rumah peran yang nantinya akan atraksi malam ini. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ingin ngikutin video ini dan masih mau ingin melihat keseruan dari kegiatan kita, pokoknya saksikan terus video ini. Support terus-terus, makasih banyak teman-teman yang support Pak kita selalu, thank you for to Segi Ivan yang bantu-bantu Pak kita terus, thank you banyak buat teman-teman semua, thank you banyak. Ada yang tahu YouTube? Sekarang kita udah di hari ketiga di Rusak Bitung, Ruang Seni Anak Kota Bitung. Di hari ketiga kita mengikuti jalanan. Ada performance, musik, talk show seperti biasa, dan ada penampil dari rumah peran teater kontemporer. Kayak keseruannya, pantang terus. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya teman-teman, masih semangat? Walaupun hujan, mohonnya masih semangat? Luar biasa. Kalau kata Chris, bukan ngeri. Tapi negeri. Sesuatu yang ngeri bukan negeri tapi negeri ya. Dan sudah ada tujuh di sini teman-teman ya. Jangan lupa kalau nanti ada siapa mau perform di sini, mau ada talk show, mau dibantu story yo. Story kon hashtagnya Rusak Bitung. Halo, so ini malam terakhir. Sebelumnya kemarin kita main sendiri dan tersenang teman-teman semua datang. Senang deh Ivan sudah datang bergabung. Yo, sama-sama ya. Thank you sudah datang. Yo, thank you. Jangan dicium. Setengah mati mau buka di sini, tak cakup. Untuk protokol, tolong dua sudah pakai masker. Iya. Tolong dua sudah filter sendiri, jadi jangan komplain. Karena ini masker rohani. Religi. Oh, religi, astaga. Sorry. Gas, yo. Gas, gas. Wah. Baby, I need help. So close my knee.
I'm from the south, I've been for it. Baby, I need love, baby, I need love. Seniman-seniman terbaik kota Bitung, kota Cakalang, Anyar, WiFi gratis, nyanda ada. Oke, okay. Stand up tuh ini atau? Bukan, tentu lu dulu. Bukan stand up. Kalau stand up, mana perlu gica? Mau tawarkan malah boleh. So insaf jadi ya, apa boleh buat. Lanjut Jo. Lanjut ya. Sebagai lagu kedua, lagu ini sedih sekali karena turang the baking waktu turang mabuk. Nah, sedih sekali. Biasa orang mabuk itu galau. Nah, dia sedih, turang bikin lagu for Cap Tikus. Oh, ada lagu kan. Oh iya. Lagu for karifan lokal sih. Nyana sedih kan tuh. Cap Tikus. Cap Tikus. Bahasa Inggris apa? Double Mouse. Double Mouse. Gaff. Gaff. Tapi apa?
Sorry. Ya, HP ku yang lalu. Ya, ada bagusnya itu kan. Hidup itu kita, harus apa? Ya, harus bahagia terus, susah susah. Ah, ada pertanyaan tadi, siapa nama senama Tushegi? Tushegi itu dua orang yang punya filter alami alias berhiwok. Jadi makanya tom dua senama Tushegi. Karena Shegi berbulu. Fun, berbulu. Bulu di mana? Ya, maksudnya bulu kan tom dua ada bulu ini, bulu rambut yang di bawah nih tahu ya. Aku bahasa orang sini apa sokok apa? Bukan, bulu kaki maksud. Ah. Lanjut. Okay. Lagu. Ceriko. Jadi lagu ini Torondo Baking pas sebenarnya bulan puasa. Lagu parodi sih. Karena Dahlia sesuatu. Dua menjelang di puasa ya banyak godaan. Kita walaupun sebenarnya nyanda muslim ikut puasa waktu itu ring event karena support ya. Jadi siang puasa malam sih. Ceriko. Thank you.
apa sih lubang buaya kan? Hah? Lubang buaya itu apa? Lubang apa? Daging gitu ya. Oh, daging menumpang. Apa, Pak? Daging tuna. Daging sashimi ya. Apa, teman? Alright, tepuk tangan buat Tusegi. Alright. Dan ini makin lama makin ramai ya. Kita yang makin takut ini masalahnya. Tapi dengan ramai sini enggak cuma ramai di Toron Entong, tapi juga ada beberapa warga sini, ada ibu-ibu, ada anak juga. Tepuk tangan dong buat semua yang sudah hadir. Makasih. Ya, jadi selamat datang di acara Rusak Bitung ya. Rusak itu bukan sembarang rusak, yaitu ruang seni anak kota Bitung. Di sini juga ada Ruben ya. Ruben lagi gambar apa nih, Ben? Oh, lagi gambar jaket ini ya. Wih. Bu Deni, wah luar biasa juga ya. Nah, tapi buat yang baru datang, acara ini enggak cuma hanya difokus di tengah jalan, melainkan juga di dalam sana. Kalau ngalir masuk ke dalam, tenang, soalnya gelap, suatu orang pasangkan lampu. Di dalam juga sana pasangkan lampu ada banyak karya-karya artwork ya. Yang teman-teman seniman-seniman di Kota Bitung juga udah memberikan karya terbaik. Jadi semua-semua coret-coretan di sini tuh murni karya-karya dari seniman-seniman Kota Bitung. Jadi artinya siapapun teman-teman yang pingin belajar, suka bergambar, apalagi buat cowok-cowok, daripada mau nimba gambar di Twitter. Kamu mengerti tapi maksud bergambar lain dong tuh. Bergambar yang betul-betul cuy bro ya. Daripada bergambar lain di kamar mandi, lebih bergambar betul cuy. Di kanvas, dinding, itu tapi maksud ya. Nah, kita punya teman-teman yang tampil juga. Kalau tadi ada Tusegi, kayaknya kita punya penampil juga. Jauh-jauh juga datang dari Manado, dan juga ada jauh-jauh datang dari Kota Bitung. Tentang buat Fandi Pesu. Fandi. Iya, ini Fandi. Mana HP kita dong Fandi? Pinjam. Oh pinjam, oke. Dan nanti Torang akan dihibur juga oleh Torang Peteman Tompi Bro Rifki Sagai, gokil. Jauh-jauh datang dari Mudo Indi ya, gokil, anjay. Gila, jauh-jauh datang dari Mudo Indi ya. Datang ke Bitung hanya untuk cari cap tikus, kang main. Nyana gatunya. Tenang, ada itu jalur aman. Toil aman nih. Jalur cap tikus Pak Il soalnya. Oke, nanti akan dihibur oleh Rifki juga, dan juga nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa seniman-seniman. Contoh kita akan tanya-tanya dengan Ruben, juga ada sastrawan juga senior Kota Bitung, ada Bang Ananto juga kita akan berbincang-bincang juga. Dan juga nanti di sini ada seniman muda yang berpartisipasi di acara Rusak Bitung. Boleh ngapain mic? Namanya keren banget, itu Dika. Mau dia pindah asli Usman. Dia pindah makanya Dika. Woi, mau dia pindah asli nama Usman gitu. Dan dia sangat berbakat. Dan dia bisa dikatakan pelukis termuda di Rusak Bitung yang perdana. Tepuk tangan buat Dika aka Usman ya. Mana memang butuh sih bagus sih panggil pada Dika. Karena Usman kayak ya Usman no. Oke, sini ada Fandi. Fan. Cik. Ya kok. Ngana lihat ini acara. Tuh kita mau tanya jujur. Ngana pertama kali kalau kita bilang Lorpo, apa ngapain benar? Jujur. Tanpa kita bilang pasti semua tertawa begitu mau bilang. Apa? Tanpa apa? Fotokopi? Bukan. Tanpa apa? Ya begitu, bukan yang saya ajar kok ditampak sama kita no. Oke, okay. Dan teman-teman Fandi punya lagu sendiri tentang apa nih Van? Lagu ini kita bikin waktu pandemi Covid? Bukan. Atau? Untuk ngacilaka? Kita kasih yang agak cinta-cinta dulu cie. Lagu ini kita bikin waktu apa ya? Waktu itu kita pengen kasih untuk kita punya istri lagu ini pas kita mau menit. Wih. By the way, tepuk tangan dong, akhirnya Fandi resmi tahun ini ya? Atau tahun lalu atau tahun ini? Tahun lalu resmi menjadi bapak satu anak. Tahun ini mau jadi resmi bapak dua anak? Nantilah. So, sekian, tepuk tangan buat Fandi Pasu. Oke, thank you, acara yang luar biasa sekali. Enjoy teman-teman. Mudah-mudahan suka dengan lagu. Spesial, judulnya apa adanya? Ku cinta kau apa adanya. Setulus hatiku tak tergantikan kamu. Aku sayang kamu apa adanya. Setulus jiwaku tak tergantikan.
menggantikan kau untukku. Marco bilang tadi cuma satu lagu, jadi mungkin tambah. Satu lagu. Tuh, orang tanya dulu. Penonton, tambah aja. Tambah. Lagu sendiri atau? Ya, lagu sendiri aja. Lagu sendiri. Ya. Supaya orang dengan ngambil lagu sendiri, orang datang apa ngapain gitu. Biar suwe-suwe begini, kan dia ada YouTube kasih yang. Biar suwe-suwe begini kasih dia ada YouTube channel. Apa ngambil YouTube channel? Bu ngomong pakai mic sob. Biasa Fandi Pesuh. Fandi Pesuh. Jadi tolong subscribe akan ngasih ya. Iya, eh. Iya, eh. Ini torang masuk Pemar masuk YouTube-nya. Il. Oh iya. Pemar YouTuber 100 juta jiwa yeah. Subscriber ya kan. Ya, jadi amin. Amin. Masih seputaran tentang pasangan. Cek. Sudah. Ya, tapi semua nanti teman-teman torangnya duga bahwa yang tadi tampil perform dari mulai tuh Shaggy, bahkan Chris, bahkan Fandi, itu bawa lagu mereka pribadi. Tepuk tangan buat mereka dong. Bahkan Chris tadi bawa lagu pribadi yang luar biasa. Itu artinya ternyata betul ya, bahwasanya kita percaya. Siapapun di antara moni yakin dan percaya. Haleluya. Jadi KKR. Mas Ale. Jadi kita yakin siapapun bisa jadi seniman. Percaya-percaya nanti kita tora akan bahas nanti di sesi talk show bersama seniman-seniman yang hadir. So, Fandi, ready? Ready. Okay, Dewa Juri ready? So, once again, tunggu tangan yang paling buat Fandi Pasu. Last day. Jadi lagu ini kita backing waktu seorang wanita waktu itu. Jadi lagu ini kita tak perlu jelaskan ke dia bahwa kita suka pada dia. Kita mau kita dia itu mengerti, mengenang dengan lagu ini. Jadi kita backing lagu ini untuk... Laki-laki! So, enjoy. Ini agak lumayan sedikit melo sih. Lagu itu lebih ke menyatakan perasaan saya sudah. Saat ku melihatmu terasa indah hariku. Sudah lama tak ku rasa ini semakin ku mengenalmu, semakin ku tahu kau yang terindah. Ku tak tahu apakah dirimu bisa haruskah ku katakan cinta.
rasaku untukmu. Tak sanggup ku menahan semua rasa ini, begitu besarnya cintaku untukmu. Mengungkapkan semua rasaku untukmu. Sanggupku menahan semua rasa ini, begitu besarnya cintaku padamu. Hanya lewat lagu ini ku bisa mengungkapkan semua rasaku untukmu. Thank you. Please welcome Ricky Sagai. Thank you so hadir. Wow. Tunggu teman-teman Ricky jauh jujur bagi kita sini dulu. Nggak tahu nih acara dari mas sosmed atau ada yang mbak bilang atau ada pak undang. Oke, jadi awal tahu acara ini memang sudah ada di postingan grup-grup seniman Sulut. Oh, gokil. Seniman-seniman juga di sini, musisi-musisi yang show up kegiatan ini. Memang datang di sini ada yang kita kasih informasi. Karena memang pasti kita ekspektasi untuk datang ke sini lihat kita banyak kayak adventure bergabung di Kota Bitung. Jadi pelaku-pelaku kesenian udah ada Giral, MC yang luar biasa, Om Jeff. Masih banyak sebenarnya yang kamu bilang tapi enggak dapat bilang satu peserta. Mari kita jujur, kamu kaget lihat pengantin malam hari ini. Ya sangka gitu. Jadi karena sebagai bentuk apresiasi dan mencerminkan bahwa orang-orang itu juga maksudnya orang senang apalagi bertemu dengan kawan lama nan jauh di sana. Jadi orang akan memberikan satu panggung ya untuk Rifki Sagai. Jadi kita tahu karena seniman yang enggak cuma main di musik. Karena juga dulu main sempat seni pahat kayu wood ya. Apa sih namanya itu? Yang kayu-kayu itu loh, yang kena gambar itu. Itu sebenarnya pelupa pisang dulu, kalau Om Jeff tahu. Iya, kita pernah datang lihat soalnya ngambil karya. Pokoknya kita pernah buat story dan kita posting di Instagram. Ini lebih orang, cuma itu kita kenal sebagai musisi. Betul. Iya kan, terus kenal di YouTube acara panggung waktu itu di Minut toh. Kotor kok udah Paula. Jadi teman-teman di Kisage yang kita tahu gak cuma seni di musik aja, tapi juga bisa ada di seni artnya juga. So, jadi ngapain lagu ada banyak yang kita tahu, malamnya yang ngomong lagu apa nih kira-kira? Lagu sendiri, Jo. Ya, jelas. Untuk teman-teman. Yoi. Lagu sendiri. Lagu pertama itu di lagu album pertama, sebenarnya terang band Imaji, tapi karena kita datang sendiri, jadi harus menyanyi solo. Lagu pertama itu lagu Imajinasi. Imajinasi. Lagu Imajinasi itu menceritakan tentang teman-teman lebih ke pekerja seni yang yang hari ini berjuang. Sebenarnya semua teman-teman itu mengalami yang namanya titik kesepian. Titik kesepian, gokil. Dan keresahan. Jadi ini kan rusak ini terjadi akibat keresahan. Itu bikin sesuatu. Iya, yeah, betul-betul. Karena semua. Selalu iya. Orang bilang luar pool tempat yang ya you know lah itu. Makanya orang bikin rusak ini menjadi sesuatu yang lain. Iya, makanya orang pakai nama rusak itu gua seni anak kota. Betul. Itulah latar belakang imajinasi tercipta. Luar biasa. So asik itu tentang Badri kisah kayak. Oh ya. Oke, selamat malam ya untuk seluruh teman-teman. Selamat malam ini Chris. Dari tadi kita enggak dapat jalur. Minta lebih jalur so di mana? So dingin ini di sini. Karena ini lebih dingin dari modul ini memang luar biasa. Untuk mengapresiasi seluruh perjuangan teman-teman Kota Bitung, hari ini kita melihat, kita pernah diskusi dengan Om Jeff bahwa kapan orang lihat teman-teman, teman-teman musisi bisa kolaborasi Kiral juga toh, pembicara dengan teman-teman pekerja seni, lupa, dan juga sastra. Akhirnya kita melihat itu terjadi di Kota Bitung. Mantap Jeff dan kawan-kawan, luar biasa.
seker. Thank you, Chris. Oke, lagu pertama Imajinasi merupakan track pertama di album Imaji. Semoga bisa menghibur teman-teman dan bisa memberi apa ya, semangat untuk rusak, bukan cuma hanya rusak hari ini, tapi masih ada rusak-rusak selanjutnya. Bagaimana nanti mirip? Oke, okay, Imajinasi. Sebelum semua terhempas, ingin ku ceritakan imajinasi. Teman-teman ya, luar biasa ini, luar biasa yang tak terduga gitu. Semua tak kumpul sini, bahkan ada teman-teman, tolong teman-teman juga, ada Rizky Sage juga datang jauh-jauh dari Manado, luar biasa. Dan seperti biasa untuk prokes, yang penting ada masker, mau pakainya itu mengenai virusan. Kita bilang memperhatikan, bukan mempraktekan. Nah, selanjutnya kita akan talk show dengan salah satu orang rekan-rekan juga. Ini salah satu partnership di acara Ruang Seni Anak Kota Bitung atau Rusak Bitung. Sekali lagi,
ke acara ini memang acara sebuah kolaborasi antara beberapa komunitas, dari mulai komunitas anti mirip, Baku Cakart, Karya Torang, dan juga ada sponsor yang mendukung acara ini penuh, dari mulai Cat Envy, ya, Cat Ramah Lingkungan, dan yang paling penting tepuk tangan buat Torang sponsor Pegadaian, ya, karena Torang kemarin ada masalah di sound, Torang buat suara Pegadaian langsung nyada masalah, memang susah di video logo, so mengatasi masalah tanpa masalah. Dan malam hari ini sudah berhadir juga pada Torang sini, beliau seorang Vice President Pegadaian Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Please welcome Bang Udin, ya. Tepuk tangan buat Bang Udin, terima kasih udah mau bergabung, ya. Silakan Bang, sehat? Sehat. Siap. Boleh teman-teman tepuk tangan dulu buat Bang Udin, ya. Kita akan talk show bersama Bang Udin dari Pegadaian. Yang dari kiri boleh bareng ke belakang, pun duduk di samping, ya. Bangku memang ada di samping situ. Oke. Jadi mau buka masker boleh, kalau mau buka ya buka, sudah vaksin. Tunggu ada tuntutan dari konten Bang Udin, sorry. Boleh pasang dulu mic ininya. Ini masuk YouTube channelnya Rilian Tumbel. Yeah. Sebetulnya Bang Udin juga suka mau ditato. Boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Bang Udin, seperti yang kita lihat di sini banyak anak-anak muda toh? Yes. Nah, kita akan ngomong tentang Pegadaian sendiri. Selalu kalau misalnya ngomongin Pegadaian, banyak orang kalau misalnya ngomong Pegadaian ya sudah gadaikan barang, padahal nggak cuma itu tuh di Pegadaian. Ya. Ada yang namanya kita tertarik, itu juga di situ ada mural Ayo Emas. Ayo itu kayak berarti ayo menabung emas, ayo investasi emas. Bisa cerita sedikit, sesungguhnya zaman sekarang ini, apalagi di pandemi ini, Bang Udin, tolong anak-anak muda ini, apakah waktu yang tepat untuk berinvestasi emas, menabung emas itu bagaimana? Bisa jelaskan sedikit Bang Udin. Okay, karena baik. Banyak yang nggak mengerti, duh apa kok menabung emas, investasi begitu Bang. Silakan Bang. Oke. Okay. Selamat malam para pelaku seni Kota Bitung, ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Abang Jeff, ya, buat Abang Hananto, juga seluruh rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya pribadi sangat-sangat apresiasi sekali kegiatan seperti ini, karena biar bagaimanapun rusak harus terus berjalan, ya. Untuk Pegadaian sendiri sebagai salah satu BUMN milik negara, kita ketahui bahwa memiliki 18 produk. Tetapi yang saat ini lagi digandrungi kaum milenial, khususnya teman-teman, adalah produk tabungan emas. Ya itu tuh Bang Uning, kita penasaran. Produk tabungan emas ini sebenarnya sama seperti tabungan biasa. Bedanya hanya kalau kita menabung uang di Pegadaian, maka akan terkonversi langsung ke beratnya emas. Misalnya kalau kita nabung 10.000, maka kita sudah mendapatkan emas senilai 0,01 gram. Mengapa kita harus menabung emas? Karena hanya emaslah yang bisa mengikuti laju inflasi. Oh gitu ya? Ya. Tidak ada satupun yang bisa mengikuti pertumbuhan laju inflasi kecuali emas. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini terjadi perang di Rusia dengan Ukraina, ya, memicu harga emas sampai dengan hari ini sudah 1.200.000 per gram. Wow. Ya. Ini artinya bahwa kebutuhan emas di tahun-tahun mendepan itu akan semakin tinggi. Karena tanpa kita sadari, HP, elektronik, rudal, senjata-senjata itu terbuat dari emas, Pak. Oh, oke. Okay. Kalau tidak ada emas, maka dia tidak akan bisa menghantarkan panas. Rudal-rudal yang dipakai saat ini di Rusia itu bulatannya itu dipakai emas. Oh, oke. Okay. Jadi sudah boleh bertabung dari sekarang ya, sob, kumpul-kumpul doi. Oleh sebab itu, maka kebutuhan emas itu selalu saja tinggi. Karena kita ketahui emas sendiri itu sumber daya alam yang bisa habis, ya. Oke. Okay. Dan yang kedua, bahwa dengan kita memiliki emas, maka kita dianggap sebagai orang yang berada pada kelas yang cukup baik. Untuk memiliki emas sendiri tidak harus kita punya
1 juta, 2 juta ya. Cukup dengan melalui tabungan emas kita bisa mendapatkan emas. Modal berapa dong itu, Bang? Modal berapa? Apalagi turgesnya masih anak-anak kos lain kali di sini. Jadi gini, minimal untuk menabung emas itu 10.000. Karena saat ini 10 harga ribu. Iya betul, 10.000. Ada yang bilang masa, Le. Nggak percaya dong, Bang. Coba bantu ya. Jelaskan dulu. Jadi kalau kita tidak sadar ya, uang rokok, uang jajan ya, kita bisa sisihkan 10.000, 5.000 tanpa kita sadari, sebulan, dua bulan, tiga bulan dia bisa menjadi kepingan 5 gram, 10 gram dan sebagainya. Dengan kita menabung emas, maka di situ ada nilai nominal rupiahnya, ada berat emasnya. Oke. Saat dia sudah berada di posisi 5 gram, maka pihak outlet kita akan menawarkan, mau nggak dicetak dalam bentuk kepingan 5 gram. Oh. Tetapi kalau sewaktu-waktu kita butuh uang, maka bisa diuangkan dalam rupiah. Wah. Keuntungannya apa? Kalau hari ini kita menabung 1 juta, 1 bulan kemudian dia menjadi 1.200.000, maka range 200 itulah keuntungan bagi kita investasi tabungan emas. Luar biasa ya. Itu kelebihan tabungan emas. Kalau mau tabung biasa nggak apa-apa, tetapi sekali lagi bahwa saat ini deposito bank itu kurang lebih 6% per tahun. Kenaikan harga emas dari tahun ke tahun itu capai 10-20%. Hari ini sudah tembus 40% harga emas tahun 2022. Itulah kelebihan untuk kita bisa sisihkan dari apa yang kita jajan itu ke tabungan emas. Cara bukanya bagaimana? Kalau teman-teman di sini, silakan Pak Jeff, nanti saya bukakan gratis. Boleh ya, tepuk tangan dulu. Khusus, nanti ada Pegadaian. Ya, khusus Bapudin, untuk pelaku seni. Ya. Oke. Khusus untuk pelaku seni akan kami bukakan gratis. Kalau mau dibuka biasa itu 100.000, ya. Tetapi saya akan bukakan gratis, tinggal difotokopi saja KTP. Terus dikumpulkan. Siap-siap. Nanti kita berikan. Storanya bagaimana, Bang? Teman-teman, ya, bahwa kita punya salah satu teknologi namanya PDS, Pegadaian Digital Service. Itu bisa Anda top up isi saldo tabungan emas lewat Android. Wow. Tanpa harus ke outlet. Karena saya yakin dan percaya semua di sini punya ATM, ya. Yep. Jadi kalau ada pendapatan biar 100.000 di PDS-kan saja 10.000 atau 5.000 ke tabungan emas. Minimal 10.000 nya apa-apa itu, bahkan 5.000 nya apa-apa. 5.000 pun tidak apa-apa, 10.000 tidak apa-apa, ya. Karena itulah kelebihan tabungan emas dibandingkan dengan tabungan yang lain. Oke. Sekali lagi teman-teman, ya, untuk menabung emas sama dengan kita membeli masa depan dengan harga yang sekarang. Karena 5 tahun ke depan pasti saya yakin dan percaya harga itu akan naik. Jadi itu. Luar biasa. Jadi ya, ada aplikasinya. Aplikasinya namanya apa, Bang Udin? Pegadaian Digital Service, nanti di Play Store tinggal diinstal. Wah, luar biasa. Jadi ingat, orang gratis daftar nanti kontak langsung manajer yang urus nanti itu. Ya. Nanti Abang Jeff aja yang urus. Alright, oke. Okay. Ada yang mau ngembar tanya teman-teman sini tentang tabungan emas, tentang sementara Pegadaian? Kalau yang bertanya silakan boleh. Ada yang mau bertanya atau ada yang malu-malu? Ada yang malu-malu. Dan silakan. Ini silakan yang tidak tahu malu. Ini resmi loh, maksudnya kalian benar-benar bisa berkesempatan mempunyai emas resmi ya. Ner, bertanya? Sebetulnya banyak ditanya. Ya. Iya. Silakan Kak Cep. Masih ada. Ya. Penyampaian saya yang sangat penting bahwa saya meyakini semua sendi kehidupan itu harus diwarnai dengan seni. Ya. Saya sebagai Vice President harus berseni untuk mengelola sumber daya manusia. Nah, ya. Itu menarik ya. Karena begitupun juga dengan bidang-bidang yang lain. Ya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena Lord Pop itu sangat stigma negatif ya. Seandainya setiap bulan bisa dibuat acara seperti begini, saya siap berada di depan, di belakang teman-teman semua. Oke, jadi Bang Udin tahu ya Lord Pop ini seperti apa ya? Iya.
Jadi tahu ya sebelum ada acara ini lo? Oh, tahu dong, karena saya lahir di Bitung. Oh. Ya. Nah, masa remaja saya sempat jalan-jalan juga di sini. Oh, akhirnya sempat mencicipi. Bukan sendiri. Jalan juga di sini. Ya. Penggemar kan Pak? Oh, bukan penggemar. Cuma ya. Jalan. Toh. Hanya penikmat. Astagfirullah. Iya. Penikmat seni maksudnya. Oke, jadi Bang Udin, kalau misalnya kita bertanya di mata Bang Udin ini, tadi Bang Udin bilang, orang manusia juga siapapun ada namanya jiwa seni. Ya. Nah, kalau dari Bang Udin sendiri, jujur ketika orang teman-teman dari Bang Anto datang mengasih program rusak ini di mata Bang Udin apa? Yang pertama, saya melihat bahwa ini kegiatan yang sangat positif. Ini kegiatan untuk tidak meredam kreativitas individu. Dan inilah kegiatan untuk kita saling berkolaborasi untuk mengembangkan Kota Bitung yang lebih baik ke depan. Ya. Sehingga saya mengapresiasi itu dan insya Allah akan terus berada di belakang teman-teman semua selama saya masih bertugas di sini. Ya. Ya, kapan-kapan kalau saya punya agenda acara juga, saya mengundang teman-teman juga. Bolehlah kita main ke kantor ya, Pak ya. Oke. Okay. Bolehlah. Nah, kalau misalnya informasi kalau Instagramnya gitu, Gaden apa tuh Bang? Kalau misalnya tolong harus datang ke OC atau cukup lihat aplikasi? Kalau untuk apa? Informasi-informasi tentang produk-produk. Tinggal Gaden. Dilihat di dari aplikasi ya? Aplikasi. Aplikasi. Ya. Aplikasi PDS, juga dalam hal perekrutan pegawai, itu ada websitenya ya. Pegadaian Co.ID. Itu silakan, setiap tahun Pegadaian selalu membuka lowongan pekerjaan dari berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Okay. Tetapi yang terpenting bagi saya, apapun itu dia individu, dia harus diapresiasi karyanya. Oh, luar biasa. Siapa tahu kemarin kita main ke kantor Pegadaian untuk ambil sound system ya. Jadi kantor di Pegadaian Bitung itu ada satu ruangan luas juga. Siapa tahu besok-besok kamu bisa bikin karya di situ. Silakan. Ah. Silakan kalau mau bikin apa sanggar seni atau tempat latihan atau perform ya, gitu di situ. Ya, silakan di situ ya. Lumayan ya, Allah lumayan besar. Ya. So, ya. Terima kasih Bang Udin sekali lagi. Terima kasih tepuk tangan buat Bang Udin. Kita masih suka mau ngomong, cuma karena memang cocok udah mulai intik-intik ya. Jadi tolong prepare untuk acara selanjutnya. Sekali lagi tepuk tangan buat Bang Udin. Terima kasih ya teman-teman ya, terus berkarya. Jangan pernah mati, karena rusak harus tetap hidup. Terima kasih Bang, thank you. Woo! Tetap rusak. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang, tahu sedikit lah tentang mereka yang hidupnya juga ada. Mereka punya kehidupan lain di lain seni. Ada yang kerja di tempat lain, maksudnya ada penghasilan lain. Tapi walaupun dorong ada pekerjaan lain, tapi tetap dorong tidak pernah lupa yang namanya jiwa mereka dalam berkesenian. Dan yang kita undang terhormat, yang pertama ini pelukis yang paling muda yang ikut di acara rusak ruang seni anak Kota Bitu. Namanya adalah Dika. A.K.A. Usman. Dika Cik, sehat? Pakai mic ngomongnya Dik, pakai mic. Dan selain Dika juga ada salah satu juga seniman yang ikut berpartisipasi di acara Rusak Bitu, Geraldi Lego. Dan salah satu kita punya sastrawan juga yang dari awal orang buat nyanyi rusak ini, beliau selalu ada baik dalam diskusi, meeting, sampai piaki-piaki lampu instalasi di dalam. Beliau adalah Bang Ananto, sastrawan Kota Bitung. Selamat Bang, bisa bergabung. Dan juga ada Ruben ya, Ruben lagi sementara stencil art, silakan Ben. Nanti sekelar gabung-gabung dulu dan tepuk tangan kepada seniman-seniman yang udah berpartisipasi dong di Rusak Bitung ya. Jadi kita mau tanya dulu ini Bang Ananto, Yaldi dan juga
Usman, kita lebih senang panggil Bang ngambil nama Usman dari Gantika. Iya, enggak apa-apa. Mar ngambil nama sih kok siapa Us? Usman. Iya. Kita mau tanya Usman, ngambil usia sekarang berapa? Sekarang usia besok 22. Jam 12 happy birthday. Nah, kita mau tanya dulu ke Usman dulu. Usman, ngana ini yang di usia seperti ini, ngana tertarik dengan dunia. Oh ya, by the way, kalau mau lihat hasil karyanya Usman itu ada di belakang sana. Di dalam ada gambar Caki. Caki ya, Caki lah ya. Oh iya, Caki. Caki di situ, dan kita mau tanya, mana karena masih 22 tahun ya. Besok walaupun 22 tahun. Karena menemukan apa diri kita suka jadi seniman mural itu sejak kapan? Kalau dari seniman mural itu dari tahun 2017. 2017. Ya, siapa yang membuat dan atau termasuk apa yang membuat karena suka jadi gambar-gambar seperti ini? Kalau apa ya, dari segi awal dan dari awal itu pertama hanya cuma suka bagambar, kemudian lihat di postingan di Google atau di apa itu dia, dapat dia bagambar di dinding. Nah, waktu itu masih belum tahu kalau itu dapat nama mural. Nah, nggak tahu kalau itu dapat nama mural. Kebetulan ada seseorang Sapa. Dari Pak Kita yang mungkin malam ini Sapa sebut Jo. Nah, itu Mas Yuda. Dari studio El Askar. Oh, Yuda El Askar. El Askar. Iya. Itu sosok. Kita tahu DPLA. Iya. Apa itu? Apa kecil Lamongan? Iya. Kecil Lamongan. Iya. Itu betul-betul Mas. Ini fun fact ya, itu Mas Yuda ini punya usaha pecel lele ayam lalapan begitu dan iya. Jadi ada Kota Bitung. Oh, anda belajar gambar dari? Dari, bukan belajar gambar dari Padia, cuman belajar konsep tentang mural dari Padia. Ya, dari Padia. Dia panggil waktu itu ada lomba mural di Tampoko. Cuma ya biar bantu-bantu, Bang Hilbert. Bantu-bantu di situ, ikut-ikut. Baru kemudian dia panggil mural di sekolah, dia panggil apa. Dia kasih tahu tentang konsep mural. Mungkin kalau bukan karena Mas Yuda, mungkin kita tidak akan tahu teman-teman seniman. Jadi tepuk tangan buat Mas Yuda yang ada di sini. Tepuk tangan kasih yang for Dika Eke Usman ya. Karena tanpa ada Dika, nyari tompi rokok, nyari tompi aqua glass. Maksudnya boleh musuh dulu nanti, dia akan dulu nanti. Tadi tahu. Nah, sini ada Bang Ananto. Bang Ananto, sebelumnya makasih Bang ya, Bang Ananto. Walaupun kita orang dia bilang bahkan kemudian panggil Bang Ananto senior, tapi Bang Ananto selalu menolak secara halus, wih, kita bukan senior pangoni. Jadi maksudnya apa tuh Bang? Maksudnya dalam Bang Ananto mau dibilang senior dalam hal ini, dalam hal itu apa? Ya, terima kasih, selamat malam teman-teman semua, salam semangat ya, salam semangat karena event kali ini saya berharap tidak akan berhenti sampai di sini. Ya, ini bagian dari reducing harapan-harapan kita semua, baik perupa, ya mungkin tadi disebut sastrawan. Saya sebenarnya tidak melihat itu. Dalam berkesenian, saya tidak membeda-bedakan itu. Saya lebih menjadi penikmat seni ketimbang mengkotak-kotakkan diri pada satu profesionalisme. Karena dalam kesenian yang saya pahami seperti itu. Oleh karenanya saya tidak akan kaku bergaul dengan siapapun di sini. Walaupun yang Dika deh, Bang. Termasuk Dika. Ya. Jadi saya tadi atau beberapa hari kemarin selalu menolak ketika dibilang ada senior. Tidak seperti itu. Karena sesungguhnya kita diberi akal itu karena diharapkan mungkin oleh Tuhan supaya terus belajar. Oleh karenanya saya tidak merasa senior, teman-teman. Saya belajar Dika, tentang Dika, belajar tentang Marco, tentang semua ini di sini. Sehingga saya merasa selalu dapat ilmu yang baru. Saya terkaget-kaget tadi bicara dengan saudara Moy atau Bung Jeff. Wah, ternyata saya kurang update. Nah, ini kekurangan kalau tidak mau belajar. Ternyata banyak yang potensial yang perlu dijaga ini keutuhan.
Oleh karenanya seperti itu jawaban saya, Marco. Luar biasa, mana tuh. Tapi Bang, ketika orang datang bercerita dengan Abang di awal ini, iya. Tadinya kita nggak akan bahas juga apa saja Bang Ananto yang sudah pernah buat waktu di masa muda Bang Ananto. Walaupun sampai sekarang masih jiwa muda ya. Kita bilang jiwanya muda. Kalau umur ya orang tahu lah semua. Cuma ketika orang bilang, Bang, orang baking di Lorvo rusak. Kalau boleh jujur, reaksi Abang Ananto pada saat itu apa, Bang? Karena jujur ini ada yang percaya kalau ada akan ada seperti ini itu di Lorvo. Iya, betul. Ini saya kasih hashtag jago sebenarnya. Ketika Bung Jeff datang dengan sedikit kehati-hatian, karena saya stay itu kalau tempat kerja di samping jadi rumah produksi saya itu ada di kantor partai gitu, kantor partai politik, sehingga mungkin saya pahami dan maklumi ketika saudara Jeff atau Bung Moy ini datang tengok kiri kanan, saya tahu, oh sudah, kita ngomong di luar aja. Jadi dalam mobil ada kurang lebih 3 jam, banyak hal. Kemudian intinya saya tanya posisi atau lokus untuk kegiatan itu di mana. Dia bilang ini. Jadi beliau sefoto, sudah difoto. Ini tempatnya. Saya kaget. Masih belum. Dia belum. Ini, ya. Masih kosong. Ya. Masih kosong. Saya kaget. Justru saya bilang, aduh, jago ini. Jago luar biasa. Saya terkenang seperti tadi CEO Pegadaian bilang. Saya juga meskipun lahir di Tondano, 4 tahun sudah ke sini, kemudian umur 7 tahun lagi ke Tondano lagi, kemudian sempat ke Minut, karena keluarga besar di Minut. Akhirnya setelah mulai paham dengan sosiologi, dengan orang-orang, ya saya juga sempat liwat-liwat di sini, sempat ada yang, kalau di sini ada rambut-rambut panjang dulu, sempat gue... Nyong, singa, nyong, 100.000, nyong, 50.000, seperti murah itu. Murah zaman dulu, Bang? Kalau zaman dulu harganya mungkin 1 jutaan kalau dikalikan dengan... yang. Coba kita fokus ke situ ya, sorry. Nah, tapi ini sejarah loh. Sejarah yang kenapa orang bikin di sini? Karena itu, dia ada nilai historis kan yang orang harus angkat, di mana kalau orang analogikan pada pemahaman yang umum, rusak itu memang hancur-hancuran. Tetapi rusak yang Anda bawa sekalian ini justru sebaliknya, memperbaiki hal yang rusak. Karena ya ini tugas orang sebagai manusia kan, di mana ada kerusakan pasti ada perbaikannya harus dilakukan di situ. Dan saya sangat bangga pada saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, justru ini mampu dirubah frame yang di yang sudah cukup lama dunia gelap. Bahkan tadi ada siapa ya, saya lupa, ketika ditanya yang ngana tahu di sini tempat apa tuh, tempat prostitusi gitu. Nah sekarang bukan, tempat apa ini, tempat mengekspresikan apa kemampuan orang dalam berkesenian. Ini orang soroba sekarang, dan mudah-mudahan ini tidak cuma berhenti sampai di sini. Amin. Akan berlanjut, mungkin usaha selanjutnya ya. Siap entah tempat ini atau tempat lain. Tapi berangkat dari sini, dan di sini ya jangan ditinggalkan, cukup sampai di sini begitu. Orang bisa berekspresi di tempat lain, tetapi basic awal orang harus ingat seperti itu. Tepuk tangan buat Bang Ananto. Nah, kita ke Gerald ya. Gerald kita tahu. Coba tepuk tangan yang kenal Paral di Lengkong, Gerald di Lengkong. Coba tepuk tangan dulu. Ya, ini buat yang belum kenal, itu cuma bilang kalau Gerald di Lengkong ini bisa dikatakan manusia di banyak tampak. Karena dulu main anak skate, ada. Walaupun di peskinnya jago-jago sekali, Kang Ral. Iya. Supaya... Fakta. Eksistensi aja, eksistensi. Main di musik juga ada, ya. Main musik juga ada. Skena musik anak-anak juga ada.
sampai penggemar apa ngajak kumpul-kumpul diecast apa mainan Hot Wheels juga diecast ada ya? Diecast ada iya, kumpul-kumpul mainan Oto Hot Wheels dari kemarin ke Homer juga ada. Ada sampai akhirnya Raldi juga bisa menggambar melukis. Ada beberapa karyanya Raldi juga yang ada di dinding. Kalau mau ninja lihat di Kota Bitung ada tulisan GRLD graffiti. Nama dari orang Sodia itu. Sodia itu kalau tulisan graffiti GRLD okay. Sodia itu. Sodia DP Ulay itu. Nah, Ra, kita mau tanya dari dulu sampai sekarang jawab jujur Jo. Orang-orang Bitung pada umumnya melihat yang namanya seni rupa itu bagaimana? Oke, okay, kita mau kembali dengan tapi prinsip bahwa prinsip dalam supremasi dalam berkesenian adalah intelektual. Bagaimana orang mau mempertahankan topi intelektualitas, orang mau menulis. Jadi kita kalau berkarya itu menurut kita itu mesti apa dulu, mesti cari dulu, observasi dulu, baru cari ini apa sebenarnya. Sama dengan kita pekerja di dalam, yang ini boleh lihat tuh perempuan dengan daong, bukan dia batal anjang di tengah hutang, no. Kita itu ada cari simbol-simbol Norse waktu dulu, simbol Nordik atau ngoni tahu Norwegia. Nah, dorang dulu itu pakai simbol perempuan dengan pohon. Jadi itu adalah simbol kesuburan daripada kita. Jadi kita nih mau tumbuh berkarya itu kong cuma asal-asal. Thank you. Sadis. Luar biasa malam ini keren. Tapi Ra, ngapai aliran itu kentara sekali dalam masalah dalam seni rupa. Semua orang gampang mengenali ngapai karya. Maksudnya itu memang ngapai ciri khas sendiri atau bagaimana? Ya, kalau umpama masalah ciri khas atau karakter itu sebenarnya datang dari dorong-dorong hati. Jadi kalau orang PHD itu memang berkata jujur dalam berkarya, itu akan timbul secara langsung mungkin dari orang PHD alam bawah sadar atau orang PHD intelektualitas. Thank you. Oh, tidak baik, luar biasa. Terbaik, memang terbaik, terbaik. Tunggu, Ruben masih bahas stensil. Ben, ayo Ben. Boleh kasih mic-nya dulu. Thank you. Ini denim ini, Kang. Cek, yo, di denim. Jadi ini denim lama. Tunggu, tunggu. Sile madap kanan dulu, madap kanan. Oh, sudah tersulih ya. Siap. Bisa beli jaket ini deh. Kita beli jaket. Oh, nyamuk jual? Nyangga sih kayak. Alright. Gantung dulu. Jadi oke, sila. Ini stensil. Ah, kalau ini stensil art. Jadi stensil art. Nah, itu. Ruben ini rasa seniman Kota Bitung yang kalau biasanya kan pakai ada yang pakai kuas tuh. Kok ngana pakai kuas juga sebenarnya. Semua sebenarnya. Semua pakai kuas juga. Cuma karena lebih ke orang kenalnya sudah kalau misalnya gambar realis wajah-wajah sketsa orang datang ke Ruben. Nah, kita mau tanya Ben, dari dulu ngana bermain dunia seni rupa seperti ini, emang ngana sudah menentukan ngapi diri, kita pingin jadi aliran yang itu, yang apa sih, yang stensil gitu, atau sketch-sketch wajah. Atau memang ngana bisa juga yang lukis yang memang abstrak atau segala macam. Kalau kita sih merasa kita ini masih berada di paling level bawah dalam berkesenian, terutama rupa. Karena for kita, realis itu paling bawah. Karena sebenarnya kita realis. Tapi for kita yang tahu mungkin salah juga, mungkin mohon koreksi musibah. Kalau for kita realis itu adalah di level paling bawah dalam berkesenian. Karena sebenarnya kita cuma mengtransfer apa yang sudah ada, kemudian kita transfer ke kertas. Kita masih kalah mungkin yang teman-teman yang sudah menemukan di style sendiri. Dan sampai sekarang, makanya kalau matanya kita apa kita tentukan, kita belum dapat. Beda dengan mungkin Raldi sudah dapat DP style atau mungkin Saldi yang sudah dapat DP style. Saldi juga nih karanya di sini nih yang luar biasa. Itu kalau kita jujur kita masih dalam proses pencarian. Makanya kita dari awal kita sudah coba pensil, kita coba watercolor, kita coba akrilik, kita coba oil, kita coba mural, kita coba stensil. Jadi apa yang menurut kita menarik dan tertantang kita baking, you know? Karena for kita kita rasa keseniman itu adalah pekerjaan seumur hidup dan for kita. Jadi kita mungkin yang belum mau dapat sekarang, mungkin tahun depan kita dapat, kita freestyle, mungkin 10 tahun depan, mungkin 20 tahun depan, kita nih tahu. Tapi yang pasti kita, yang paling penting adalah kita sangat menikmati DP proses, itu aja sih. Wih, luar biasa. Alright, ini misalnya, ini kita itu bukan profesi, kita yang menentukan profesi. Sebenarnya kita belum merasa sebagai seniman, sebenarnya kita ingin. Tuh, kenapa karena merasakan kalau karena bukan seniman? Karena terasa, ini mungkin boleh apa? Nggak apa-apa, belum ini ngapain sudut pandang aja. Iya, ngapain sudut pandangnya. Kalau menurut kita lihat, ada kan jurusan seni rupa dan dimanapun. Ada kuliah seni rupa dan begitu. Sama dengan kalau mau jadi dokter, karena mesti kuliah kedokteran. Kalau ada kuliah seni rupa, berarti kalau nggak mau jadi seni, karena mesti kuliah di seni. Itu kayak pemahaman. Dan kita adalah sarjana hukum.
gimana tidak nyambung saudara-saudara. Saya hukum internasional dan saya sudah banyak, sekarang kita masih legal sebenarnya, kita masih ada as a lawyer ya, masih kita ada mau lanjut, kita habis college dan sudah ujian terakhir, sama kita masih ada pegang beberapa perusahaan juga lawyer di jadi online begitu di Bali dan beberapa juga di Bitung. Itu kan sampai kerja untuk hidup toh? Betul, betul. Tapi kalau Bang Ananta gimana? Dalam berkesenian dari mau seni lukis, seni peran juga atau dalam berteater, bahkan dalam seni public speaking juga ya, kayak BMC atau bahkan ada teman-teman komunitas stand up di Bitung juga, itu kan tetap berkesenian. Nah, di mata ke teman-teman ini itu memang udah lahir bakatnya atau memang enggak ada bakatnya kok asal dilatih sampai jadi? Mana menurut gue nih? Dari Bang Ananto? Tapi ini Bang. Ya. Sebenarnya udah jadi. Ada yang memang datang dari bakat. Iya, ada yang memang lahir bakat sekali, jago nyanyi segala macam. Terkadang juga walaupun ada orang yang punya bakat atau talent untuk itu, ketika tidak diasah, tidak jadi apa-apa. Tidak bisa menghasilkan karya. Nah, orang yang sensitif atau peka dengan yang seperti itu bisa melihat itu sebenarnya. Dan kemudian ada yang kedua, itu bisa dipelajari. Ya, artinya dia nggak ada berbakat. Ya. Dia tidak ada bakat, maksudnya ya. Memang nito apa-apa dong, nito bagambar, nito bernyanyi. Karena saya selalu yakin, manusia itu diberi banyak kelebihan. Karena itu kan masterpiece-nya makhluk hidup manusia. Ya. Sehingga dikasih banyak hal untuk silakan eksplorasi kemampuan itu. Silakan eksplorasi. Nah, mau belajar di mana? Ada tempat-tempat. Kalau tadi Ruben oleh saudara Ruben itu sebenarnya betul. Orang mungkin dikasih tempat, contoh bangku perkuliahan untuk bidang seni itu atau seni rupa. Karena di sana orang akan belajar lebih spesifik lagi sebenarnya. Cuma belajar tentang bagaimana sih seni rupa itu, apa yang harus disiapkan dan apa yang orang buat dari nilai etika dan estetikanya, cuma itu sebenarnya. Tetapi seniman itu tidak harus belajar seperti itu, karena ada dasarnya sebenarnya. Tinggal bagaimana kemampuan orang mengeksplorasi itu. Sehingga saya bilang kalau rupa Bung Jeff itu lebih cenderung bilang saya itu lebih pada seniman perupa. Saya bilang Anda itu perupa-rupa sebenarnya. Ya, bisa menulis, bisa jadi sastrawan. Cuman beliau mau lebih fokus pada satu hal. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Usman, terima kasih kata-kata Usman. Ya. Jadi karena ini lahir memang sumber bakat atau ngana nin tahu bagambar kok akhirnya ngana latihan? Kalau untuk bagambar itu dari kecil. Wih, gila. Dari kecil. Semarang ngana tetap asah terus. Iya, tetap asah terus. Iya. Alright. Teman-teman, Usman adalah contoh dimanapun siapapun ngoni, berapapun ngoni usia, mau berbakat atau yang berbakat, itu semua bisa diasah. Iya toh? Tujuan dari acara ini sesungguhnya, makasih juga buat ibu-ibu yang datang bawa anaknya. Makasih teman-teman juga yang ada di jauh-jauh dari Modo Winding. Beberapa teman-teman komunitas yang udah hadir juga, yang lain thank you udah hadir. Tujuannya adalah silaturahmi terhadap beberapa pelaku seni, terutama seni rupa. Dengan tujuan maksudnya adalah saling kenal dan akhirnya ngoni ketrigger untuk bisa belajar sendiri. Nanti juga akan ada teman-teman dari rumah peran. Di mungkin kita bisa bilang Bang Ngoni ini pertama kali ngoni melihat pertunjukan yang beda. Kalau ngoni pernah nonton teater, kali ini teater rumah peran akan menampilkan seni teater yang berbeda. Nah, itu pun bisa dipelajari. Nah, kenapa ngoni datang? Torang terima kasih karena dengan ngoni datang akhirnya torang bisa ada ruang saling bertemu dan berkenalan. So, once again, tepuk tangan buat Usman, Bang Ananto, Raldi dan juga Ruben. Tepuk tangan sekali buat mereka dan kita akan kembali kepada teman-teman dari rumah peran official di Kota Bitung. Kita akan lihat pertunjukannya kurang lebih banyak ya dari mulai mereka akan kita dengar-dengar sih di bocoran ada musikalisasi puisi, ada cerpen dan ada seni teaternya itu dan teaternya yang kita paling tunggu-tunggu. Dan sambil menunggu teman-teman, boleh yang baru aja datang silakan ngoni baron-ron dulu di dalam sana juga boleh.
dan juga di dalam sini juga boleh. Kalau pengin lihat karya-karyanya Usman Eki Edika, gambar cakil sana juga ada. Karya-karyanya Raldi, yang tadi ada cewek itu ada di dalam. Dan kalau ada yang bertanya tadi bagi kita, kok ini lukisan-lukisan dijual? Kita ingin tahu, tanya langsung Pak DP Pelukis, oke? Okay? So, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah teman-teman Rumah Peran ready. Ya, puisi yang kedua saya tulis juga dalam, bukan dalam rangka ya, ini bukan dalam rangka ya, karena kegelisahan saya kemudian tekanan juga ketika menghadapi rusak ini, itu sedikit ada tekanan di situ. Judulnya Sang Anak Kota. Jadi tadi ruang, ini judulnya Sang Anak Kota. Ruang Seni Anak Kota. Sang Anak Kota. Di antara tiang-tiang penyangga peradaban, bangkai-bangkai masa silam yang menjadi makanan para predator estetika telah dikubur, biar tidak menjadi racun bagi yang terlahir dalam rahim suci sang etika. Puing-puing tengah kota yang berbau, gang gelap tempat bermain baka-baka sembunyi, desahan-desahan dari sela-sela pohon pepaya, buahnya hampir busuk, namun banyak pembeli karena murah harganya. Jadi tempat yang nyaman bagi mereka yang isi kantongnya pas-pasan demi mencari kenikmatan sesaat. Kini warna-warni pada dinding, gerak jarum yang tertancap di tubuh, bak melodi yang keluar dari petikan gitar jadi syair-syair, menjelma jadi senjata penghancur stigma, hingga puing-puingnya jadi bak taman Firdaus, tempat anak-anak kota bercengkerama. Terima kasih. Ha ha!
Thank you.
Boleh tepuk tangan untuk Rumah Kurang Kota Bitung. Kepada semua player bisa masuk ke dalam panggung untuk take a bow dulu. Kepada semua pemain, tepuk tangan buat Rumah Peran. Tepuk tangan sekali dulu. Tadi teater kontemporer luar biasa kepada semua kru. Itulah tadi, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini bisa terhibur dan bisa mengambil makna atau pesan-pesan yang sudah disampaikan dari pertunjukan tadi. Terkejut. Ini di Bena Mokok pertunjukan ini aliran gelap kalau yang ngomongnya. Iya, dan kami bersyukur masih bisa menampilkan karya yang supaya ini adalah keren kami untuk kemana menampilkan pertunjukan yang seperti ini, sedikit berani, kelihatan tadi diberi imajinasi berjalan. Iya, mudah-mudahan karya kami ini dapat diterima. Terima kasih. Sekarang kita berdoa untuk Rumah Kurang Official. Dan kita mengundang seluruh pemerintah. Oh, mungkin KIP ya, ada request, ada jadi tadi itu seni kontemporer, teater kontemporer, yeah. Di mana mereka lagi bini ya, diawali ya. Iya. Yeah. Ya, jadi supaya penonton untuk penjelasan lagi bini ya. Coba penjelasan sedikit aja. Pertunjukan tadi. Iya. Iya. Pertunjukan tadi adalah sebuah pertunjukan bisa dibilang seni kontemporer, surrealis atau realis simbolik, jadi ekspresionis, semua sudah kami masukkan tadi, karena ada adegan-adegan realis, ada surrealis lewat wajah-wajah ini, wajah-wajah entah ini. Oke, jadi kalau kita tangkap itu laki bini atau bukan? Enggak juga. Enggak juga. Bebas dong. Iya, bebas. Kalau kita suka mikir, oh ini laki. Jadi masing-masing punya prosesi masing-masing ya. Silakan kalau pengundi menganggap dua tadi laki bini silakan. Kalau bukan juga enggak masalah. Karena masing-masing kita yakin kami punya prosesi sendiri. Alright. Oke, dan kita memanggil kepada teman-teman yang sudah bergabung dari persiapan acara usang. Saya undang beberapa seniman-seniman yang ada. Ada Nerji Botimena, Bang Ananto, ada Geraldi Lengkong, ada Usman Ege Dika, ada Rilian Tumpel, Ruben Chandra, Saldi. Maju dulu semua untuk ini. Torang mengucapkan terima kasih sekali ya. Dan Tusheki juga. Maju cuma ada permain itu sepanggil Hosanu. Ya, untuk semua yang tergabung dalam rumah peran silakan. Dan juga teman-teman rumah peran. Tunggu musik turun dulu. Mami, Christine, ada Desi, semuanya. Ada Randu, semua yang tergabung di dalam rumah peran. Oke. Silakan. Semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang lagi. Terima kasih juga buat yang udah hadir jauh-jauh. Ada teman-teman juga. Teman-teman komunitas yang lain juga, dan teman-teman komunitas stand up itu udah hadir. Teman-teman dari Imaji Band, thank you. Thank you semua penonton, Pala juga, terima kasih. Kalau kita kasih mic satu-satu, kenapa? Di atas itu dulu. Jadi, dari yang tergabung dalam Rusak Bitung Ruang, seni anak kota Bitung. Dari mulai anti mirip, Bakri Cakar, Monetora, Kudusheji, Kisamari, Rumah Perkota Bitung, dan teman-teman fotografer dan komunitas Gimbal, terima kasih sudah hadir. Mari sama-sama yang ada di tiba diri, tolong jaga, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sponsor Pegadaian, MVC dan juga Pemkot Bitung atas sound systemnya. Thank you. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di Rusak selanjutnya. Thank you. Rusak. Yo. Keren abis. Wow sekali. Luar biasa sekali. Nyenak sangka boleh sampai di titik ini. Perfect ini bro. Bitung punya seniman-seniman hebat. Bangga. Kitorang
luar biasa hebat. Salam for semua orang tetap masih orang Bitung yang punya kota ini, yang tetap memajukan kota Bitung. Makasih banyak seniman-seniman. Semoga kegiatan seperti ini selalu dilaksanakan di kota Bitung dan semoga dapat diterima oleh masyarakat kota Bitung, dapat diapresiasi oleh masyarakat kota Bitung. Makasih. Ya, semoga apa yang terjadi di Rusak ini, ruang seni anak kota, ya. Semoga sajian-sajian yang disampaikan oleh para perupa, para pemusik, para peteater, yang malam hari ini adalah malam puncak, bisa menjadi sajian segar buat teman-teman yang ada di kota Bitung. Inilah karya kami, walaupun dengan apa adanya, kami bisa menyajikan sebuah karya kami. Ya, makasih banyak, dukung kami terus. Jangan berhenti di sini. Yes, men, hari ini kita buat karya karena tidak bisa bilang apa-apa lagi. Pokoknya tidak bisa bilang apa-apa, hanya ada kata-kata yang kita bisa mau bilang. Hari ini luar biasa sekali, men. Thank you semua, yo. Jangan lupa nanti dirusak berikutnya. Dirusakkan semuanya, yo. What's up, men? Hai, teman-teman. Dirusak, kami dari Rumah Peran sangat berterima kasih untuk acara Rusak ini. Dulu pernah jadi preman, mar sekarang preman rusak. Amin. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali, pertama kali semua elemen kesenian Kota Bitung jadi satu di sini di Lorong Popaya, guys. Lorong Popaya. Karya-karya terbaik teman-teman rupa, teman-teman kesenian. Nanti ditunggu ada banyak tampil lagi kalau mau kasih rusak. Oke. Tetap rusak pokoknya. Ditunggu. Jadi kegiatan Rusak ini keren, luar biasa. Di sini Torang banyak bertemu dengan kakak-kakak seniman yang luar biasa, yang berbagi banyak pengalaman dengan Torang. Sampai ketemu lagi di Rusak selanjutnya. Terima kasih. Kalau dalam peperangan Torang ini sebenarnya kalah, tapi Torang sebenarnya menang. Flawless Factory. Torang sebenarnya menang, kita senang sekali Torang berkumpul di sini. Yang ini Torang orang Bitung semua. Pop! Yeah, thank you ya. Thank you, man. Thank you, man. Cadas. Keren, rusak memang. Warni kegiatan. Ngoni semua orang gila. Ngoni semua orang gila. Yang tidak ada tahu di sini orang gila semua. Peace. Thank you for semua. Oke, Rusak malam ini tuntas memang dengan rusak. Jadi, event seperti ini harusnya dipertahankan. Konsistensi tidak cukup, tapi harus ada eksistensi. Jangan lupa dukung terus seniman Kota Bitung. Torangnya akan pernah mati. Torang boleh mati, markarya nyana akan pernah mati, teman. Rusak, rusak loh. Ya, pada dasarnya kegiatan ini saya pribadi menilai sukses. Itu pun karena berkat kebersamaan, ya. Kebersamaan semua para pelaku seni dan para pemerhati seni. Nah, ini kerja tim ini enak mudah sebenarnya kalau tidak ada kesadaran untuk membangun kebersamaan. Oleh karenanya ya, saya mengkacungkan dua jempol, sangat luar biasa dan berharap semua ini yang seperti ini terus menerus dilakukan di Kota Bitung, berangkat dari sini dan di tempat yang lain. Demikian. Jadi for kegiatan ini keren sekali, kita tidak menyangka bisa kolaborasi dengan seniman-seniman hebat di Bitung, di Manado, Sulawesi Utara. Keren-keren. Pokoknya mesti terus ada rusak kapanpun, dimanapun, tolong guys. Yo! Masih keren. Pertama, semua tidak ada apa-apa, mar. Boleh terkomodir sama-sama. Mai, lata kita, mar. Keren sih, mar. Terima kasih atas seniman-seniman di Kota Bitung. Sukses acaranya, keren. Untuk kedepannya semoga ada yang begini lagi untuk Rusak yang kedua. Viral dari Rumah Peran, sangat luar biasa. Rusak, ruang seni anak kota. Festival yang sangat luar biasa, banyak-banyak pekarya yang antusias dan bersemangat untuk menunjukkan karya-karya yang memang harus ditunjukkan. Sangat berterima kasih bagi teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam festival Rusak ini. Kami dari Rumah Peran berterima kasih juga mendapat ruang di sini sehingga boleh berbagi karya bersama-sama dengan teman-teman pekarya yang lainnya. Terima kasih. Rusak keren. Rusak 2022 keren. Akhirnya
setelah semua yang terjadi dari mulai baku salak dengan beberapa teman-teman seniman, baku ambe, berseri tegang, tertawa, bahagia, akhirnya acara rusak sukses dengan lancar. Pertunjukan dari rumah peran Kota Bitung luar biasa, teman-teman dari Antiwiri, baku cakar, bahkan teman-teman semua, kita sempat minum ya. Jadi jatuh kira mar sungguh mati, terima kasih kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Ini acara tadi takutkan semua hujan, tapi ternyata yang hujan kong pada saat rumah peran tampil dengan teater kontemporer yang tadi kau lihat luar biasa. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video YouTube ini. Mohon maaf karena sesungguhnya Rusak Bitung, ruang seni anak Kota Bitung adalah gerakan di mana orang dari mulai seni rupa, seni peran, seni musik, dan seni apapun yang ada Kota Bitung ini membuat. Tapi orang punya harapan adalah semoga di rusak selanjutnya orang bisa menampung lebih banyak seniman-seniman yang ada di Kota Bitung, bahkan di luar Kota Bitung, untuk bisa berpartisipasi gabung di Rusak Bitung. Ingat, sesuatu yang rusak belum tentu rusak selamanya. Sesuatu yang rusak belum tentu akan rusak dan tidak bisa dihargai. Karena sesungguhnya torang harus ada di posisi rusak. Agar apa teman-teman? Agar torang belajar gimana supaya yang tadinya rusak menjadi tidak rusak. Sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton video di YouTube channel Rilian Tumbel. Tapi nama Marco. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Bitung orang seni tato, seorang bos tato. Tato bukan kriminal, tato itu seni.